Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni, saya nak tunjukkan cara untuk membuat catatan nota kaki ataupun catatan journal di bawah. That's why kita panggil nota kaki. Untuk buku tunai, penerimaan dan juga pembayaran. Penerimaan, kita dapat duit. Kita dapat duit dalam bank, bank bertambah, yang tu yang kita akan debitkan. Kita akan kreditkan mana duit tu? Kita akan kreditkan berhutang, kita akan kreditkan jualan tunai dan kita akan kreditkan modal. Untuk pembayaran pula, duit kita berkurang. Jadi yang tu kita akan kreditkan. Kita akan kreditkan bank. Kita akan debitkan kenaan bank, permintaan niaga, permintaan lain, surat tulis dan akruan-akruan ni semua ni. Tunjuk teruslah. Kau nampak? Kita debitkan bank. Nilai dia kita ambil pada amount yang kita terima lah. Jumlah penerimaan ni sebanyak RM52,928. Kalau perasan, saya gariskan ni. Saya nasihatkan nak buat benda yang sama. Kita akan letak garisan pemisah antara akaun debit dan juga akaun kredit. Macam tu juga dengan pembayaran. Pisahkan akaun kredit dan juga akaun debit. Kreditkan penghutang. Nilainya berada di sebelah kanan. Jumlahkan je terus. Akaun seterusnya adalah kita kreditkan jualan tunai. Nilainya 3470 modal. Sebanyak 30,000. Kita jangan ambil jumlah bawah ni. Ambil dekat atas ni. Kita jumlahkan. Yang ni kita ambil je lah nilai ni. Macam tu juga di sini. Kita jumlah. Yang ni kita tak boleh ambil dah sebab ada banyak. Kita jumlahkan. Mesti sama dekat situ. Kalau tak sama, maknanya something wrong somewhere. Adalah yang awak tersalah catat di atas ni ataupun tersalah tekan ke kereta, yang tu sangat banyak berlaku. Keterangannya, apa yang kita buat sekarang ni? Ini adalah buku tunai penerimaan. So, tulis je lah. Penerimaan bagi bulan April 2021. Dan simple macam tu je. Untuk pembayaran, jangan letak kredit pula kat atas. Masih sama, letak debit. Debit, kenaan bank, masuk nilai dia, tu permintaan niaga, sebanyak jumlah dia RM11,219.40. Lepas tu permintaan lain RM729.50. Lepas tu kita ada petrol, buatlah sampai habis. Ambilan. Yang bawah-bawah tu sama je macam yang kita buat dekat ambilan. Teruskan sampai akruan sewa. RM2,500. Kena kredit pula. Kreditkan bank. Kalau penerimaan kita debit bank. Kalau pembayaran kita kredit bank. Serupa je macam penerimaan. Kita ambil jumlah kat situ. Saya risau tak dapat je ni. Haa, okey. Maknanya betul. Kalau tak imam, maknanya saya rasa awak tersalah tekan kalkulator. Keterangannya adalah, kalau tadi penerimaan, sekarang pembayaran. Bagi bulan April 2021. Ya, itu saja untuk buku, untuk nota kaki, buku tunai penerimaan dan juga pembayaran.